Halo, selamat pagi Sobat Anggrek. Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi dengan channel Berkah Anggrek di sini. Nah, kami doakan Anda dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga Anda di rumah. Nah, untuk di kali ini kita akan memberikan tips, karena di sini kita kemarin beli anggrek bulan dari online ya. Nah, keadaannya seperti ini. Nah, terjadi busuk batang dan busuk pada daun yang sangat parah. Nah, seperti ini. Kita akan hidupkan kembali untuk anggrek ini, minimal nanti keluar anakan yang baru, biasanya gitu. Kalau semisal anggrek utamanya mati. Nah, untuk caranya untuk mengatasi hal ini, kita nanti ada memerlukan beberapa fungisida, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan agret dan juga atau bakterisida untuk membunuh bakterinya, dan juga kita akan menggunakan, kali ini kita akan menggunakan fungisida Depend. Nah, nanti yang terakhir untuk treatment akarnya biar tidak stres, baru kita menggunakan Liquinox C1. Nah, di sini juga kita persiapkan yaitu media tanam berupa arang dan juga moss hitam. Nah, untuk menanam anggrek ini setelah nanti kita treatment. Bagaimana caranya? Ikuti terus video berikut ini ya. Nah, di sini kita lihat untuk bagian daunnya yang sudah layu, ini kita buang saja. Nah, seperti ini, karena ini sudah tidak bisa kita pakai. Nah, ini kita buang juga. Nah, ini kita buang. Nah, bagian-bagian yang sekiranya itu mengandung bakteri, kita buang saja dari tanaman anggrek bulan yang kita miliki. Nah, seperti ini. Kita bersihkan sampai dia tidak ada lagi yang sifatnya itu lembek. Nah, seperti ini. Nah, kita bersihkan seperti ini sampai bersih. Lalu di sini kita kasih, ini karena kita punya stok agret yang dari kemasan besar, kita berikan untuk agretnya sekitar 1/2 sendok makan. Nah, seperti ini. Kita kasihkan 1/2 sendok makan dengan air sekitar 1,5 liter. Nah, kita taruh di air. Lalu kita aduk agar merata dulu. Fungsinya agret ini nanti untuk membunuh bakteri dan virus yang masih ada di anggrek bulan yang kita miliki. Nah, yang kedua, setelah ini larut, baru kita berikan Depend. Untuk Depend sendiri, kita berikan agak banyak, sekitar 1 sendok makan untuk Depend-nya. Hal ini untuk mempercepat proses penyembuhan dan pos juga mempercepat membunuh jamur yang mungkin masih tersisa di batang pada anggrek bulan Anda. Nah, lalu kita aduk juga seperti ini. Nah, airnya nanti agak berwarna kekuning-kuningan seperti ini. Nah, karena ini adalah airnya berubah karena adanya fungisida agret. Nah, lalu kita cek lagi untuk bagian daun yang atas apakah sudah
sudah mati atau belum. Nah, ini belum mati, tapi sudah. Ini belum mati. Nah, ini lalu kita celupkan ke dalam larutan ini tadi, sambil kita usahakan semuanya terendam air, baik daun ataupun akar. Nah, untuk daunnya bisa kita celupkan seperti ini, bisa kita balik. Usahakan semuanya terkena larutan agrep dan diten. Nah, bisa kita celupkan seperti ini. Untuk pencelupannya bisa kita lakukan sekitar 3-5 menit. Nah, seperti ini. Sambil menunggu pencelupan ini, bisa kita siapkan media tanam yang baru, yaitu dengan menggunakan mos hitam dan dengan menggunakan mos hitam seperti ini dan juga arang. Nah, kenapa kita memilih mos hitam? Mos hitam ini untuk upayanya untuk menyimpan sedikit air yang nanti kita siramkan ke anggrek kita. Posisinya untuk mos hitam hanya kita taruh sedikit di bawah. Nah, seperti ini. Kita kasih sedikit saja. Nah, yang lebih banyak nanti adalah arangnya. Kenapa kita pilih arang? Karena arang di sini tidak ada jamur ataupun bakteri ya, karena ini sudah melalui sterilisasi. Setelah kita celupkan kurang lebih 3-5 menit untuk anggrek bulannya, lalu kita tiriskan sebentar di sini. Kita angin-anginkan selama kurang lebih nanti sekitar 10-15 menit. Sambil kita cek, nah di sini sudah banyak akarnya yang mati. Ini kita buang saja, kita potong. Nah, kita buang saja untuk bagian-bagian yang sudah mati, karena ini tidak berfungsi, nanti malah bisa menyebabkan terjadinya serangan jamur yang baru. Nah, seperti ini, kita buang. Sampai bersih. Masih kita akan angin-anginkan selama kurang lebih 10 menit ya guys. Nah, setelah kita pastikan cukup kering seperti ini, sudah hilang untuk air rendamannya, baru kita akan pindah tanamkan ke dalam pot. Kita potong ini, nah ini tidak berguna. Ini juga kita potong untuk sisa tangkai bunga. Kita buang saja. Nah, setelah itu baru kita letakkan seperti ini. Lalu kita kasih kita berikan arang. Untuk arang
arangnya kita usahakan secukupnya ya, jangan terlalu padat. Yang penting anggrek ini sudah bisa berdiri secara tegak. Nah, seperti ini sudah cukup. Jika perlu ditambahkan arang, silahkan ditambahkan arang, tidak apa-apa, menyesuaikan. Nah, ini sudah bisa berdiri seperti ini. Nah, untuk treatment selanjutnya setelah kita tanam seperti ini, jangan lupa kita berikan vitamin B1. Untuk pemberian vitamin B1 mungkin akan pemberiannya harus secara teratur selama 1 bulan ke depan, yaitu dengan penyiraman ke media tanam. Penggunaannya untuk 500 ml air kita berikan setengah tutup botol. Nah, cukup kita berikan setengah tutup botol saja seperti ini. Lalu kita taruh, bisa ditaruh di botol bekas seperti ini. Nah, untuk larutannya ini biasanya kita langsung siramkan ke media tanam. Nah, seperti ini guys, langsung kita siramkan ke media tanam. Ini sangat membantu untuk menghilangkan stres pada akar, karena ini tadi selain kita obati, karena kita juga memindah tanamkan untuk anggrek bulan. Nah, untuk produk-produk yang kita gunakan di sini, Anda bisa mendapatkan melalui marketplace yang ada linknya yang ada di bawah video ini, atau bisa menghubungi kami di deskripsi, dengan alamat juga kita taruh di deskripsi. Nah, kita akan memberikan contoh hasil kita beli juga. Kemarin kita beli dari online, sempat kita review beberapa waktu yang lalu, yaitu seperti ini ya guys hasilnya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah, ini bareng belinya sama yang ini. Yang ini sama yang ini bareng belinya. Nah, kita kemarin yang ini berhasil sempurna. Nah, ini udah mulai tumbuh akar baru seperti ini. Akarnya sehat, warnanya hijau cerah. Nah, seperti ini ya guys. Jadi kita sudah ada hasil yang kita peroleh dengan treatment menggunakan depen dan juga agar, serta kita berikan selalu vitamin B1 setiap minggunya. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika video ini sangat membantu Anda dan teman-teman Anda dalam merawat anggrek Anda di rumah. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.